Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita review sikit tentang Produa Beza 2020. Jadi sedikit walk around untuk Produa Beza. Yang tepi, yang belakang. Okay, so kita review sikit lah item yang kita beli daripada Shopee. So item pertama adalah door handle chrome, ada Beza di situ. Untuk 4 pintu harga dia RM48 daripada Shopee. Lepas tu chrome lining untuk pintu sampai ke belakang, ada bengkok sikit macam tu. So harga dia RM54. Okay, kita tengok depan. Ni lining-lining tapi ni murah je lah. So dia jual 5 meter tak salah saya, 5 meter dalam RM5 macam tu. So beli dalam 3 gulung pun ada lebih lagi lah. Letak bonet 4 pintu, bonet full, beli lim bonet. Lepas tu pintu daripada depan sampai ke belak tepi dan sampai belakang. Nah, atas bonet, bonet turun. Lepas tu logo Produa ni dalam RM30 Shopee juga. Stiker lambang ada 3 lah, lambang depan, belakang dengan steering, dalam RM7 lebih. Lepas tu belakang ni carbon fiber plate untuk bonet lah. So tu harga dia RM55. Okay, so ni dah pasang body kit lah. Body kit drive 68 dengan fake exhaust lah, fake double exhaust. So pasang dekat AKA accessory. Harga siap pasang RM700.50, depan dengan belakang sajalah. Belakang macam tu, sampai tepi. Yang side skirt memang dah siap lah, Produa bagi. Side skirt je lah Produa bagi, yang lain Produa tak nak bagi. So dengan depan, so depan drive 68 lah, tak ada LED lah. Okay, depan ada lambang. Okay, 68. Yang ni beli dekat Shopee RM9 kot, dua-dua belah lah, ada 6 set. Okay, payang dengan rim masih original Ecopia Bridgestone 175/60R15. Okay, lepas tu visor, visor Mugen type RM26. Apa lagi ya untuk kat luar? Yang lain masih sama lah, belum ada yang tukar lagi. Jadi jom kita ke dalam. Dalam kita beli yang macam ni lah, Beza tepi tu ada kat situ. Ni ada Beza tu dah RM8 lah full set semua. Lepas tu steering ni RM31 cover steering. RM31 ada M line, M3 punya line, lambang Produa. Atas tu dalam RM8 juga rasanya. Ada siap nombor telefon. Lepas tu ini beli kat Shopee dalam ni RM30 je lah. Dia mounting lah, cuma goyang sikit tu, biasa lah ya. Yang goyang tu sebab bukan original. So okay,
Ni carpet ni fit lah, fit untuk beza. So harga dia adalah RM54 sekali dengan belakang. So belakang macam ni lah, belakang ni fit lah. So semua habuk-habuk akan berteburan dekat sini lah ya. Okay, lain tak banyak sangat benda kat dalam. So masih sama, cermin beli kat DIY. Mister DIY ni cermin RM30 yang 3R ni lah. 3R ada biru, warna biru eh. Lepas tu Xiaomi, Xiaomi punya ni Xiaomi Pro siap dengan ADAS dalam 230 siap GPS, ada lane keep assist, boleh berhenti, suruh berhenti detect orang depan kalau dah dekat, dengan kalau orang depan jalan dia akan bagi tahu orang depan dah jalan. So samalah dengan ADAS ni lah, tapi ADAS ni macam tak tahulah, tak function sangat. Lepas tu tinted, belakang memang gelap, kalau tengok dari luar memang tak nampak lah. Nah ini tambah sendiri je lah, ini beli kat DIY je, chrome lining lain kita tak ada buat apa lagi. So tambah warna biru sikit, ada lain-lain biru sikit. Okay, itu saja. Okay, selamat menonton.